Halo teman-teman semua, yang balik lagi sama gue Rian Silverman, terus berjuang jadi Epic Man. Teman-teman ya, jadi video kali ini ya, ini dari efootball.games, Instagramnya jangan lupa di follow ya, efootball.games, karena adminnya salah satu responsif teman-teman ya. Dan jangan lupa di follow, jangan lupa di love-love, di like-like postingannya. Ini ada special login bonus, sekali lagi ini jangan lupa lu login ya guys ya. Tiap hari lu kudu login ya, dari tanggal 11 September sampai 9 Oktober guys ya. Apalagi yang di bagian koin ini bos. Tapi kalian wajib sih guys, sekarang ngambil epic gratisannya. Dari 4 ada nggak tuh di akun kalian yang hoki guys ya. Semoga aja yang hoki banyak sih teman-teman ya. Kalau misalkan punya akun timbunan banyak, apalagi gitu, buka-bukain semua. 10 akun, 20 akun, ratusan akun kalian punya, buka-bukain semua. Ambil 4 epic timbunan ya. Di akun timbunan ambil 4 bijinya nih guys ya. Masa nggak ada yang hoki sih? Dapet lah Shevchenko, Totti, Schneider. Ya kalau dari 100 akun dapet lah guys ya. Berapa belas gitu atau berapa 20 lebih gitu dapet. Amin aja gua mah. Oke, ya jangan lupa login. Nah, ini juga dari football.games, ini ada prediksi untuk yang potwe hari Kamis besok ya guys ya. Tanggal 14 September tuh pertama prediksinya ada Neymar ya, ada si Bruno Fernandes, ada juga Alvaro Morata ya, salah satu yang sangat kita tunggu itu untuk potwe hari Kamis ya, potwe nasional teman-teman ya. Karena apa? Karena ya memang Neymar, Bruno sama Morata ini lagi gacor gitu ya di negaranya begitu teman-teman ya. Coba kalian komentar di bawah, dari Neymar, Fernandes sama Morata ini, dari 3 pemain ini seandainya keluar ya, lu gacha atau enggak gitu guys ya. Atau lu cuma mau ngumpulin koin buat Shevchenko. Bang, gua mau buat Shevchenko aja, gua enggak mau. Bang, gua mau top up tapi buat Shevchenko ya. Atau kalian nungguin BK muda big time. Ya, gua kan bilang sama kalian ya, BK muda big time udah ada di PES Cina, di Football Mobile Cina udah keluar tuh. Kalian kalau yang mainin eFootball Mobile Cina kayak gua juga, gua main global sama Cina ya, di satu HP bisa guys ya. Nah, itu di eFootball Mobile Cina itu big time BK udah keluar guys ya. Biasanya kalau misalnya di eFootball Mobile Cina udah keluar, nah di eFootball globalnya tinggal nyusul, biasanya bentar lagi gitu guys ya. Ada big time BK yang muda, mantap kan? Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.